yang tinggal di sini dan bekerja di Jakarta mungkin hanya membutuhkan 30 menit untuk sampai ke Sudirman di Jakarta. Sobat Rupa 21, kali ini aku lagi ada di Gateway Park, apartment of LRT City Jati Bening. Nah, lokasinya ini ada di Kota Bekasi dan ini satu-satunya apartemen yang terhubung langsung dengan LRT dan juga dua pintu tol. Pasti keren banget kan? Untuk kalian yang tinggal di sini dan bekerja di Jakarta mungkin atau di kawasan yang perkotaan, kalian bisa menuju akses menggunakan LRT City ini dan kalian hanya membutuhkan 30 menit untuk sampai ke Sudirman di Jakarta. Dan rute LRT City Jati Bening ini akan menuju ke Cawang, Tebet, dan berakhir di Duku Atas di Sudirman. Sesuai dengan riset best practice yang ada di Jepang, Singapura, London, dan negara-negara besar lainnya, konsep TOD ini akan menjadi nilai investasi yang sangat tinggi. Dan aku mau informasikan ke kalian kalau LRT City Jati Bening ini akan mulai diresmikan pada bulan Agustus 2022 tepatnya di hari kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Yuk kita pergi ke sana. Pasti kalian penasaran kan akan seperti apa LRT City yang langsung terhubung dengan apartemen gitu ya Pak. Ini adalah apartemen Gateway Park di LRT City Jati Bening. Kalian bisa lihat kan. Nah tadi harusnya kan kita pergi ke LRT City-nya, tapi karena masih dalam pembangunan kita belum diberikan akses. Nah nanti aku akan kasih tahu ke kalian show unitnya aja. Yuk ikut aku. Sobat Rumah 21, aku udah ada di salah satu show unit yang ada di Gateway Park. Nah, ini konsep huniannya ini Japanese style. Nah, ada satu konsep lainnya dan aku mau tunjukin ke kalian lagi. Sekarang aku udah ada di show unit yang kedua. Nah, ini tipe studio dengan luas 24 meter persegi dan juga di sini itu mengusung konsep modern minimalis. Buat kalian yang mau tinggal di Gateway Park pasti nyaman banget. Udah dengan konsep TOD, dengan hunian yang juga keren, pastinya menunjang kehidupan kalian.
Hai Sobat Rumah 21, bagaimana menarik kan hunian dengan konsep TOD yang ada di Gateway Park? Nah, nanti aku bakalan terus review hunian-hunian yang berkonsep TOD untuk kalian para pecinta rumah atau apartemen dengan skala perkotaan. Nah, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you!